Wah, ini cece. Ini cecenya. Viral loh cecenya, guys. Simo gak, Ce? Simo. Sini kan terkenal dengan es. Es kan identik dengan dingin. Kasih kutub utara. Oh, karena jual es, es tuh dingin. Dingin tuh kayak di kutub gitu. Halo Spradi, sekarang kita di Kota Blingin, tempatnya di kedai Kutub Utara. Untuk kesekian kalinya kita ke sini, tetap suasananya disambut dengan ramai pengunjung. Halo kakak. Halo Spradi, kita sekarang di warung kopi Kutub Utara Blingin yang sangat melegenda. Kita lagi pesan kopi O sama es campur. Sini warkop tujuan semua orang. Notko itu ya, oh iya benar. Cita aja kak. Ada kacang merah, tapi sama cincang. Tadi ya, saya kasih topping apa, susu? Iya, gula merah, terus atasnya baru susu. Oke, ditunggu. Oke. Kasih. Gimana kakak? Apa kak? Apa? Rasa kopinya? Ya. Rasa seger kau? Ya, kami ombinyo. Ombinyo belangi kampung kami. Ya. Buset dah. Di Kutub Utara, kita mesen es campur, cincau, tapai, dan kacang merah. Terus yang lebih legendaris kita ada kopi O dan ini bolu jadul. Tapi kayaknya modernisasi deh karena ada apa? Kismis. Ada kismis. Oh sih. Oke. Ini es campur di Kutub Utara. Kita jauh sekarang ini berada di Kutub Utara. Di Bangka juga ada Kutub Utara. Ada di Blingin. Nah ini esnya luar biasa dipanas di hari yang panas seperti ini. Itu medikal itu kak. Lagi es ada kopi. Saya juga bingung dia mau minum apa itu. Hai kak. How to host it? Mana orang pengen ngomong ah? Host it. Host it. Host it apa? Host it lah. Kita coba kopi O. Kayak isi ini tidak dikunjungi. Maka kaki, makanya kak gigi saya itu retak-retak. Makan yang dingin sama yang panas bersamaan. Coba kak lihat gigi saya retak loh kak. Retak 1000. Jadi di Kutub Utara mau bayar sama cecenya sambil nunjukin ini Pablo Pictures tentang Kutub Utara. Ini cecenya. Ini cecenya.
viral loh cecinya, guys. Simong ya, Cik? Simong. Memang sih, guys, legendaris. Cecinya pun ramah, kurang ramah. Tuh, Pablo Pictures tuh. Iya, mirip ya. Iya, ini cecinya. Mirip, mirip. Iya, atasnya ada kebun ya, Kak? Oke, keren, makasih. Thank you. Jadi buat mereka-mereka yang belum pernah ke sini, yang belum pernah ke sini, yang dari Pangapinang, dari Toboali, Bangka Barat, Mentok, dari Koba, kalau ke Blinyu jangan lupa ke Kutub Utara. Ini warung kopi memang udah legendaris dari tahun 1952. Dan menu utamanya itu adalah kopi hitam sama es campur. Enak, guys. Enak, Spradi. Mantep. Pokok harus datang ke sini, ke kedai kopi Kutub Utara. Seruputan terakhir. Oh shit. Mantap. Thank you. Baik, jadi sekarang kita akan meninggalkan kedai Kutub Utara dan kita akan menuju ke kedai yang lain lagi, seperti kunjungan yang lain lagi ya. Gimana kakak atas kunjungannya di kedai Kutub Utaranya? Sudah puas, hari ini kita udah ngopi, sudah minum es campur. Sekarang kita mau ketemu teman lagi, ada undangan makan kelesan Blinyu. Jangan lupa pakai masker, sudah semprot tadi sama hand sanitizer. Kita jaga prokes 3M. Yes, di sini kita makan kelesan Blinyu. Tetap datang ke Kutub Utara kalau lagi ke Blinyu ya. Ke kedai warung kopi es Kutub Utara. Dan saksikan liputannya hanya di Pablo Pictures. Jangan lupa subscribe, like, share, komen di seluruh media sosial kami. Ketemu lagi. Bye bye. Okay.